innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah Ta'ala, semua manusia rugi. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Illal ladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman. Beriman belum lagi. Wa amilus salihat belum lagi. Ada lagi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam keadaan amal soleh itu, dia ada pesan-pesan kepada kebaikan dan pesan-pesan kepada kesabaran. InsyaAllah hari ini kita berpesan-pesan kepada yang kita dah tahu, benda yang baik, kita dah tahu, ulang-ulang lagi. Ya, disebutkan dalam hadis kita hari ini, berjaga-jaga dengan masa tadi. Apa kata Rasulullah SAW, kita dah hafal semua, irtanim khamsan qablal khamsin. Kejar lima sebelum datang lima. Hari ini kita berkejar-kejar ni. Ada yang kita dah terlepas ni. Apa dia yang pertama? Syababak. Iaitu masa masa muda. Qabla haramik. Sebelum masa tua. Dah hilang dah. Kita dah kena putung dah dengan tua. Muda dah tak ada lagi dah. Harapan muka kita nak bagaimana. Macam mana. Ias pun dah. Nak bestuak ke tuak juga lah. Orang rasa malih nom lah. Kata orang Arabnya. Dah tua-tua juga takkan balik muda. Macam mana, macam mana pun kita cuba solek kita, diri saya ni lah. Nak disorokkan apa, apa ni, uban dekat janggut saya. Tak boleh sorok lagi dah, dah tua dah. Jangan nak berangan-angan kita nak balik muda. Jangan jelatif lah. Tapi lebih semangat muda tu. Semangat, semangat memang muda. Yang kedua, wasihataka. Ha, ni masa, semuanya masa-masa. Masa sihat. Masa sihat buat apa? Sebelum saqamika, qabla saqamik. Masa masa sihat sebelum masa sakit. Ha. Tadi masa muda sebelum tua dah terlepas, dah tua dah kita dah. Ayolah. Hari ni kita gunakan masa ni, masa sihat sebelum datang masa sakit. Jadi alhamdulillah, kita diberi sihat sebelum sakit, kita gunakan masa sihat kita hari ini. Yang kita gunakan untuk Allah Ta'ala, syukurlah sangat-sangat. Sedalam-dalam pujian kesyukuran kita, Allah pilih kita. Yang ketiga, waginaka qablal fakrik. Iaitu masa kaya sebelum masa fakir. Sebelum masa miskin. Ni tengah ada kekayaan kita. Ada kaya apa? Ada kaya akal fikiran kita. Ada kaya apa lagi? Ada kaya harta dah tentulah kan. Ha, jadi masa kaya ni gunakan. Kerana tuan-tuan, puan-puan, dalam kekayaan kita, harta kita pun ada harta orang lah. Dalam kita punya harta tu, yang kita pegang tu, punya ada orang punya. Sebab itu zakat, sedekah gitu, ada orang punya. Dan berikutnya, hari ni masa kaya sebelum miskin, kita dah kejar. Ini menjaga masa-masanya. Wa faragaka qablal syughrik. Iaitu masa lapang sebelum masa sempit. Ini lapang perlu gunakan. Ya puan-puan, kita gunakan masa lapang kita hari ini. Duduk seketika, setengah jam, satu jam dalam majlis ilmu. Itu kita pakai. Ini sangat-sangat bermanfaat. Bernilai itu hadis Allah Ta'ala. Duduk seketika dalam majlis ilmu. Hadis yang lalu lah. Kita tak payah ulas yang lalu tu. Satu tapak itu yang kita kemari. Ya. Jadi gunakan masa lapang kita. Farag itu masa lapang sebelum datangnya sughliq, iaitu sempitnya kita. Dan yang terakhir hari ini, bila ni dah datang kepada kita, dah tak boleh buat apa lagi dah tak. Yang kelima, wa hayataka qablal mautik, iaitu masa hidup ni sebelum masa mati. Itu nasihat Nabi kepada kita. Ambil, kita kejar lima itu. Jaga lima masa tu sebelum datang lima masa. Sekali lagi, apa dia masa? Masa muda kita sebelum datang masa tua. Dah berlalu perkara itu. Masa sihat kita sebelum datang masa sakit. Ini sihat kita gunakan kan tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, masa kaya kita sebelum datang masa fakir, masa miskin. Kita datang kemari banyak macam-macam, kita gunakan minyak, kita gunakan kenderaan, itu semua masa kaya digunakan, semua ada manfaat. Tetap bernilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun satu sen dalam perjalanan untuk ke majlis ilmu ni, walau satu sen kita belanjakan, tetap ada manfaat kita. Di sisi Allah Ta'ala kita dapat ganjaran walau satu sen. Kerana apa? Kerana kita gunakan untuk majlis yang Allah Ta'ala suka, majlis ilmu. Ha, masa lapang kita gunakan sebelum masa sempit. Dan yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan, tak dinafikan, kita pasti dan akan pasti melalui perkara ini. Inilah penghujung kita dekat dunia.
dah tak ada masa nak balik dunia lagi. Masa hidup sebelum masa mati, maka tak boleh buat apa lagi dah. Bila dah mati, nak kerja masa apa lagi? Tinggal kita lihat kematian kita dalam kebaikan, insyaAllah akan terus baik sehingga ke jannah. Kalau tak baik, kita tak tahu berapa masa panjang hari ini kita akan duduk dalam neraka Allah Ta'ala kerana dalam keadaan tak baik di saat kematian kita. Ini tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang lepas, sukalah saya kita hari ini sambung pada baris yang ketiga daripada bawah muka surat 16, iaitu pada yang lepas kita telah habis tentang takbiratul ihram sampai kepada 21 syaratnya. Yang ke-21 iaitu yang lepas apa dia? Wajib dimuqaranah. Apa dia muqaranah pada yang ke-21? Iaitu disertakan akan niat sembahyang masa takbir itu. Lepas ni kita cerita tentang muqaranah itu. Yang ke-21 tu kan dia kata wajib muqaranah. Wajib dimuqaranah, wajib disertakan dalam takbiratul ihram itu niat. Niat kena sertakan dengan takbiratul ihram. Kalau tidak disertakan dengan niat dalam takbiratul ihram, maka solat kita jadi tidak sah. Ya, hari ini kita berjaga-jaga pada 21 saya sebut sekali lalu, mungkin yang lepas tu semak yang kita tengok sekali lalu. Kalau perkara ini menyalahi kita, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau perkara ini kita menyalahi atau perkara ini, maka tidak sah. Apakah 21 yang lalu, iaitu takbir dengan bahasa Arab kan yang lepas habis yang pertama. Wajib mesti dengan bahasa Arab. Ini tak ulas, ni terus saja. Yang kedua, syaratnya, syarat nak sah takbiratul ihram itu terus. Yang kedua, kalaulah tak mampu, bolehlah baru masuk yang kedua diterjemah. Itu sekiranya dah tak mampu dengan lafaz Arab. Yang kedua. Yang ketiga, mestilah takbiratul ihram itu dengan lafaz Allah. Yang ketiga kan? Yang keempat, selepas lafaz Allah, mesti lafaznya Akbar. Lepas lafaz Allah, mesti Akbar. Ya, turutan dia. Yang kelima, selepas, dengan tertib antara keduanya. Mesti tertib Allah pada lafaz pertama, Akbar pada lafaz kedua. Tak boleh Akbar lafaz pertama, Allah lafaz kedua. Itu jadi tak tertib. Itu yang kelima, kena tertib. Lepas Allah Akbar, ini semuanya ini kita tak berlaku pada kita, tak berlaku. Ya, terus yang keenam, sebab pelajur pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Kalau tuan-tuan puan-puan nampak ada orang pergi ke masjid dalam keadaan boleh berjalan, boleh angkat kursi, tiba-tiba dia sembahyang fardu itu, dia niat dalam dia takbir dalam dia duduk, memang tak sah. Sebab syarat sah takbiratul ihram mesti berdiri bagi yang mampu berdiri. Tapi sembahyang sunat tidak mengapa. Ni semua dah sampai ilmu ini, semua dah faham semua. Ya, kalau tak boleh berdiri, sampai berdiri itu tak boleh lama, nak tak boleh itu kena menyandar lagi. Suruh sandar cari tiang. Tak apa, kena diri. Kalau kita dekat kerusi, diri seketika Allahu Akbar, tak apa terus duduk. Dah tak boleh lagi, selagi mampu berdiri buat. Kalau dah tak mampu, ya memang tak buat lah. Nak macam mana tak mampu. Ini tak berlaku. Yang seterusnya, yang ketujuh apa yang lalu? Yang ketujuh, tiada dimatkan huruf alif. Lepas ni jangan buat lagi lah. Kita rasa kita nak karamat. Apa karamat? Macam khusyuk sangat, bacaannya tertib. Tapi sayang, kita terbaca alif tu taruh hamzah panjang. Allah, sayang sangat. Lebih sikit je. Allah, lebih itu lebih tu. Sedangkan dia mesti alif lam lam, mesti masuk terus Allah. Mesti Allah, mesti Allah. Bukan Allah. Kalau puan-puan, tuan-tuan, hadirin, hadirat, kalau kita rasa kita baca Allah, ubahlah. Memang tak sah. Sebab di situ menandakan kita tambah hamzah pada awal. Bila tambah hamzah itu nanti akan wujud panjang. Bila panjang maknanya apa? Yang lepas? Adakah Allah? Kita disuruh bersaksi. Allah Maha Besar. Bahasa Melayu lah. Pula kita ubah. Adakah engkau wahai Allah yang Maha Besar? Kan tak patut. Itu kenapa? Kerana tambah hamzah panjang. Kerana tambah Allah. Itu jadinya. Jadi yang ketujuh, tidak dimatkan. Ubah, jangan dimatkan, jangan Allah. Yang panjang hanya satu tempat je. Pada Allah. Itu saja. Allah. Itu saja. Yang panjang pada Allah. Lain-lain semua tak boleh panjang. Semua tak boleh dipanjangkan. Seterusnya,
Yang ke-8, mengikut turutan. Tidak, tiada menggugurkan hamzah pada lafaz akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak, dia mesti Allahu ak. Allahu ak. Ha, ya, mesti ak. Tak boleh Allahu akbar. Eh, jangan. Kenapa? Sebab ada yang lepas begitu. Sebab itu disebut jangan digugurkan hamzah pada akbar. Macam mana dia boleh gugur? Kita pun tak tahu. Macam mana boleh gugur ni? Rupanya dia baca Allahu akbar. Ha, macam wa kan? Lebih kurang itu. Sedangkan patutnya Allahu a. Allahu a. Baru nampak hamzah dia. Kalau hamzah tu kita tak jelaskan, takut menyerupai seperti waw yang lalu. Wak. Allahu akbar. Okey. Seterusnya lagi, terus yang ke-9. Tiada dimatkan huruf ba pada lafaz akbar. Ha, ini jarang sebut, tapi kenapa disebut di sini? Kerana ada yang laksanakan, ada yang buat perkara itu. Sembayangnya awalnya betul, tapi bar panjang pula. Ha, kan? Allahu akbar. Kan panjang tu? Itu pun tidak diterima. Tidak sah takbiratul ihram, tak sah. Kerana ditambah alif sebelah selepas ba. Bunyinya apa? Akbar. Tak nak. Sebab apa jadi macam tu? Kerana biasa kita kat rumah dah sebut macam itu, geram dengan cucu. Allahu akbar. Barnya panjang sangat, tak beri munafaat. Dia terus pendekkan. Allahnya panjang kalau nak marah. Allahu akbar. Barnya pendek. Allah nak panjang-panjang lah. Panjang sampai berapa harakat? Kalau dalam sembahyang 14 harakat boleh, dalam takbiratul ihram. Luar sembahyang mungkin nak sampai sebut nafas pun tak apalah, marah sangat. Allah sampai habis, hilang barnya, syahid. Akhir kalam dengan lepas Allah, mudah-mudahan. Jadi memang berbahaya bila tak dikaji, bila tak diselidik. Itulah lepas yang kita kerjakan. Allah akbar, wa akbar. Contohlah Allahu akbar, kan nampak sangat. Padahal Allahu dengan a kan dua yang berbeza. Allahu satu, a dua. Okey, seterusnya. Ada nak tanya tak? Tak ada. Eh? Ini pun ulang kan apa dia? Dah faham semua tu. Memang semua belaknya. Ha? Takut nak tanya? Habis? Ha, yelah, memang itulah benda kita. Kalau hari ini kita rasa, sebab itu saya ibaratkan kita ni sekarang, saya lah dulu, saya ibaratkan diri saya ya. Saya ingat saya macam dah bagus sangat sembahyang. Tuan, betul. Sembahyang kita ibarat rumah yang kita duduk. Dia duduk ni, itu ibadah yang paling besar. Sekarang keperluan kita rumah, keperluan hidup kita, Islam ni sembahyang. Sebab itu saya kata saya sendiri, seolah-olah saya ni dah duduk dekat rumah saya yang rumah yang tegak. Pernah saya cakap kan, rumah yang tegak, lurus, cantik binaannya. Saya rasa begitu. Bila saya keluar pergi belajar pun, ya Allah, rupanya rumah saya condong. Maksudnya rupanya sembahyang kita tak tepat lah. Jadi kalau tak diampunkan macam mana? Dalam keadaan begitulah. Kalau kita terus menerus, saya pun tak tahulah. Inilah pentingnya bila duduk sikit dalam ilmu, baru kita rasa, ya Allah, condongnya ibadah kita. Bila kita keluar, baru kita rasa, baru kita tengok rumah kita, lah rumahnya dayang. Kek titulakkan jawapa kan? Dah timbul bahasa Arab lah. Di sawang suka jawapa kek ketak kot dayang omai. Dia tengok daripada luar, apa tu je? Mana saya terjemahkan? Dia tengok daripada luar, baru kita nampak rumah kita condong. Bila kita pergi keluar untuk cari ilmu, baru kita nampak, oh, aku punya amal dulu, rupanya tak lurus. Tuan-tuan, langkah ruginya hari ini kalau ada program tentang semua yang kita tak dapat hadir, tak dapat sama kan. Kita berharap hari ini, saya berpegang menurut guru saya ya, guru tuan-tuan perempuan saya tak tahu, kau belajar tapi tak dapat nak buat macam mana. Tetap apa yang kita dulu kita buat tetap akan diganjari, akan dikira sebagai betul kerana kita memperbetulkan sekarang. Tapi kalau kita sangka kita betul, rupa tak betul. Ini yang kita khawatir nanti. Ini yang hadis yang lepas kan, solat naik menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan gelap lagi hitam. Itu dalam masalah ibadah yang lain. Takut, memang takut Wan Hajar. Saya pun sama-sama lah tak.
Berbetulkan aja yang kita mampu, dah tak mampu nak buat macam mana. Tapi saya rasa yang ada dalam jemaah kita ni semua mampu, tak boleh semua mampu sebut Allahu Akbar. Tak ada yang Allah Maha Kedi, tak ada Allah Maha Gedebar ke, tak ada kan, semuanya betul. Semuanya tu tak ada masalah yang itu. Ada juga. Rasa semua betul. Cuma dari segi ditambah ke, dikurang ke, ditaruh sabdu ke, itu yang menyebabkan tak betul. Tak, kita rasa dah betul sebutan. Masih sedap lagi di sini. Yang ke-9, tiada dimatkan pada ba' Allahu Akbar. Jangan. Kita lazimi. Maksudnya dekat rumah nanti kita nak sebut Allahu Akbar. Sebutlah tentang kalau nak apa, jangan dipanjangkan lagi lah. Kita beringat, oh terpanjang, mundur balik. Mundur semula kita. Yang ke-9 lagi, terus. Yang ke-10, dan tiada ditasydidkan pada ba'. Dekat kitab kita semua, tak boleh ditasydidkan, memang tak boleh. Siapa tasydidkan, memang tak sah. Saya bagi contoh lagi lah, kalau mungkin kita tak dapat tangkap macam mana sebut tasydid itu, macam gini ya. Ada orang yang alif, apa ni, sebelum tak ditambah hamzah, lepas ba tak ditambah alif. Dia tak kata Allahu Akbar, tak. Dia betul Allah betul, Akbar betul, tapi pada ba Akbar. Ha, Allahu Akbar itu salah. Dia nak macam mana? Allahu Akbar, Akbar itu betul. Tapi kalau Akbar kan dah tambah sabdu, macamnya satu akab satu bar. Tuan-tuan nak kata betul macam mana? Siapa yang nak betulkan? Diri sendirilah kena betulkan jadinya. Sebutannya tak boleh, tidak, mesti Allahu Akbar, Akbar. Kalau Allahu Akbar, memang tak betul. Saya selukan lagi. Saya pelan-pelan satu-satu yang menyebabkan salah tak perasan. Allahu Akbar, contoh. Itu saya pelan-pelan tu. Akbar, itu contoh. Tapi kalau laju, begini. Allahu Akbar, sama juga. Datu akab satu, ba mati, satu lagi tambah ba. Bila dipanjangkan pada akbar, maka dia akan jadi sabdu. Itu maksud yang ke-10, dan tiada ditasydidkan. Tidak boleh disabdukan. Ubah. Kalau kita dengar orang azan, Allahu Akbar Allah. Akbar. Ha, tolonglah. Memang kena ubah. Ya, jangan tutup mulut. Dia mesti akbar. Allahu akbar Allah. Itu kena. Allahu akbar. Itu kena. Tapi kan Allahu akbar. Sedap. Siapa tak sedap Farudin punya azan? Tak ada pun. Ya, macam lagu kena je. Lagu dia kena. Betul. Saya buat lagu kena. Allahu Akbar Allah. Ah, tu betul. Ya, tak betul. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pernah dengar tak? Ha. Ada. Jaga-jaga. Itu azannya tak sah. Tapi tak dosa dah. Dosa ke tak? Azannya tak sah. Sebab dia menambah sabdu pada lafaz akbar. Susah nak mengubah tu. Tak berani kita nak jumpa Pak Bilal tu. Takbir raya. Takbir raya pun sama juga. Sebab maksud akbar ialah maha besar. Bila akbar ialah makna. Bila takbir raya. Apa takbir raya? Lupa. Allahu akbar. Jadi azan. Allahu Akbar Allah. Tak lupa dah. Ha, badan muka saya. Ha, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bar panjang. La, patut panjang. Itu yang panjang. La ilaha illallah. Saya pula nanti nangis semua. Barnya tetap dia kena ikut. Sebab akbar maknanya walillahil ham, tak betul. Walillahil hamd. Ha. Walau takbir raya. Ha. Lagi walillahi alham, lagi handal. Alilam kamari ada tambahnya.
Walau apa ya, jadi lafaz-lafaz ini kena jaga. Bukan ya, dah tanya kan tentang raya, tapi raya pun memang kena sama juga. Ya, sama. Lupa sampai tak beraya macam mana lagu dia. Lama lagi nak raya. Sayulah saya sensitif lah. Ya. Tak apa ya, teruskan yang ini. Jangan tak ada tasdid ya. Ha, kalau perempuan dengan azan, bukan saya yang mengajar kita mencari salah, tidak. Tapi kena tahu itu, kita kena tahu itu salah. Bila itu salah, jangan diikut. Ha. Jadi takut orang dengar azan begitu, nanti dia tiru lagu tu. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanya panjang apa kena? Kalau saya lah. Alamak, ini live ni. Keluar kat TV buat tu. Siapa nak betulkan? Sedangkan ashhadu wajib pendek. Ashhadu wajib pendek. Kenapa jadi ashhadu an la ilaha illallah? Jadi payah panjang. Tetap salah. Lagi ditambah ashhadu anna Muhammad. Nah panjang pula. Siapa suruh dia ngaku diri dia Muhammad? Tak suruh ngaku. Engkau tahu tak bahawa aku ni Muhammad Rasulullah? Eh, sedapnya dia suruh mengaku dia Muhammad. Tidak, memang nama dia Muhammad tak apa. Sekarang dia suruh buat pengakuan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Bukan suruh mengaku dia. Dia panjangkan na tu. Maksudnya nak kena tapis baik-baik tu. Tak apa, yang ada di sini tapis sendirilah. Okey, apa tak puas hati tu? Okey, seterusnya. Tak lain, tuan-tuan, hari ini kita kembali kepada kitab dan menghadap guru. Masuk kembali kepada kitab, tengok tulisan dan ejaan. Tengok tulisan itu dan ejaan. Dan baru kita tahu mana tempat panjang, mana tempat pendek. Mana boleh panjang, mana boleh pendek. Mana yang tak boleh. Nah, seterusnya, tak habis itu. Dan ini macam ulang kaji je. Dan tiada menambah waw yang sakin, tidak boleh ditaruh waw mati. Dan tidak boleh ditaruh waw mati atau waw berbaris antara dua kalimah. Kalimah Allah dengan Akbar tak boleh ditaruh waw mati. Contohnya, contoh waw mati macam mana? Allahu, itu waw mati. Maknanya ha baris depan panjang ada waw mati. Allahu Akbar. Eh, jangan buat kerja sebab ada lapas begitu. Dia tak boleh taruh waw mati, tak boleh. Mesti Allahu a. Allahu'a Allahu'a. Dia tak boleh Allahu Akbar. Hu panjang tu menandakan yang ke-11 kita telah menambah waw sakin, waw mati antara Allah dengan Akbar. Dan tak boleh pula dia taruh waw yang berbaris macam ini. Allahu'ak Allahu'akbar. Kan macam serupa yang kita bunyi ini menjaga ni. Allahu Akbar. Ha ha, siapa bunyi macam tu ha? Kan dia suruh Allahu Akbar. Kalau kita baca Allahu Ak, Allahu Ak, itu tambah waw mati ya. Sekarang ditaruh pula waw baris. Allahu Akbar. Ha. Itu berhubung kait dengan atas, ditukar hamzah kepada waw. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seterusnya yang ke-12, dan ketiadaan waw sebelum lafaz ini tak pernah sebut pun sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar tak ada, wa Allahu akbar memang tak ada, ini tak berlaku. Tapi kalau yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11, kita boleh tanda kat situ, itu kerap berlaku. Kalau yang ke-12 mungkin tidak berlaku, orang menambah wa Allahu akbar tak ada, kurang kerja benar. Mana ada? Itu tak, itu terang sangat. Kalau ada memang teruk rosak habis. Ha, tak ada. Yang ke-12 dan ketiadaan waw sebelum lafaz a tak ada, wa Allah tak ada. Yang ke-13 dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Itu pada apa? Itu pada apa? Tukar hamzah dengan waw? Pada a. Bunyinya macam gini. Ini tukar hamzah dengan waw. Allahu akbar. Itu tukar hamzah dengan waw ya.
tetap tak diterima. Allahu Akbar. Mana A-nya? Patutnya Ak. Patutnya Ak. Patutnya Ak. Kenapa jadi Wakbar? Ha, ini yang tak berjaga-jaga tu jadi gitu, nanti bunyinya gitulah. Allahu Akbar. Kan macam tak dia, tapi sebenarnya hamzahnya hilang. Dia tukar tu. Kulibat hamzah wawin. Dia tukar hamzah kepada waw. Jangan. Yang ke-13, ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Ini kita sendiri-sendirilah tulislah kalimah Allah Akbar tu, bolehlah rujuk sendiri-sendiri kat situ. Berjaga-jaga kalian. Tulis kat situ kalimah Allahnya, kita buat akbarnya. Memang panjang sikit patut syarah di situ tu. Tapi rasa bolehlah betul, boleh betul insya-Allah eh. Okey. Allahu a. Allahu a. Allahu a. Ha. Okay. Yang ke 13. Tak nak Allahu akbar. Allahu ak. Tak nak. Eh, hu a juga. Allahu a. Allahu a. Itu dia nak. Seterusnya yang ke-14, dan ketiadaan menukar kaf pada akbar itu dengan hamzah. Allahu akbar. Dia tak hamaskanlah kafnya. Allahu akbar. Macam akbar lah. Ini pun jarang ni. Biasa kita dengan akbar huruf kaf. Biasa kita tak terukar. Ha, yang ke-14 jangan khawatir, jarang berlaku. Yang ke-15, dan ketiadaan memanjangkan antara alif dengan lam itu ya lebih daripada 14 harakat. Alhamdulillah. Kita jumpa sentiasa. Jadi ini ilmu lah. Ha. Jadi kalau ada orang takbir panjang, Allahu Akbar, tak apa. Selagi tak lebih 14 harakat. Yang terbaik apa? 2 harakat. Allahu. Ha. Allahu. Lebih itu yang baguslah 2 harakat itu. Kalau kita ambil istilahnya wajib lafzul jalalah 2 harakat, maka itulah Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah dia. Jangan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ha, itu saja. Seterusnya, yang ke-15 ya, jangan lebih 14 harakat. Kita rasa tak melebihi had itulah 16, dan ketiadaan diam yang panjang antara 2 kalimahnya. Jangan diam yang panjang. Tak ada nafas, tak ada ambil nafas kat situ. Iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas ya. Allahu Akbar. Tak ada diam, dia tak ada diam. Dia tiada diam. Allahu Akbar. Allah Akbar, tak ada. Dia kena sempurnakan dalam 8 juzuk itu. Juzuk 1 apa? Alif. Juzuk 2? Lam. Juzuk 3? Lam. Juzuk 4? Ha. Juzuk 5? A. Juzuk 6? Kaf. Juzuk 7? Ba. Juzuk 8? Ra. Itu juzuk dia. Allah. Dia semua sempurna. Tiada tenggelam dan timbul dalam sebutan. Kena sebut seluruh juzuk 8 itu. Bermula daripada A sampai Bar sempurna. Penuhkan. Jadi jangan hari ini kita tak sempurnakan. Allah Akbar. Contoh, itu tak sempurna. Tak sempurna juzuk. Allahu Akbar. Bunyi dah panjang memang tak kena. Sebab ada yang mengamalkan takbirat ihram terputus-putus suara. Terputus tu boleh dibetulkan sebenarnya. Allahu Akbar daripada Allah Akbar. Kenapa jadi macam itu? Putus-putus. Maka tidak ada ketiadaan diam yang panjang. Diteruskan. Ha, iaitu diam lebih daripada kadar bernafas dan kadar penat, atau diam yang pendek tetapi dia saja memutuskan takbir. Dia diam sekejap pendek. Allah Akbar. Berhenti tadi memang dia nak memutuskan antara lafaz Allah dengan lafaz Akbar. Dia sengaja berhenti walau pendek, tetap tak sah. Sebab apa tadi? Atas tadi dia kena dengan tertib. Satu terus dua. Mu'alat, satu terus dua. Allah terus Akbar. Tak ada Allah berhenti, Akbar tiada. Allah, kita wakaf. Akbar pun tidak. Dia kena dua yang berterusan. Yang ke-17. Ha, saya. Ha.
Tak ada. Dalam lafaz Allahu Akbar itu tiada diselangi. Contoh, kalau dalam Fatihah itu yang panjang. Ya, ada dalam masa kalau kita bersin, kita berhenti ayat itu, jangan dibaca ayat itu. Kita kena ulang ayat di pertengahan bersin. Tapi pada lafaz takbir ihram, ulang semula. Allah Akbar, tak ada. Teruslah pulang, dia pendek je dua kalimah, ulang balik. Lagi kedua, Allahu Akbar, tak ada. Saya rasa tidaklah. Ulang semula. Macam semula. Ulang semula. Dia nak, sebab apa di situ? Tertib dan mu'alatnya. Lepas Allahu Akbar, lepas, dia balik semula. Kalau Fatihah, ni kita nanti sampai kalau Fatihah lah, yang dah cakap ni kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu tak sah. Nirnya tak ada. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia pergi, punya pemalas nak ngulang, dia pergi sambung je bersin. Apa dia salahnya? Kalau bersin itu, bersin kat situ, sambung semula Ar-Rahman, ayat yang kita bersin. Tapi tuan-tuan, puan-puan, kalau kita hari ini, kita itu dengan sebab, itu dengan sebab hari ini kita tidak berturut-turut, kita diam panjang pada ayat ketiga. Contoh ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dua, Arrahmanirrahim. Tiga, kita bersin. Pasal nafas yang keempat, nah, patutnya ambil nafas lain. Itu dua nafas kan, itu masih lagi dikira berturut-turut. Dia kena baca ayat berikutnya. Tapi kalau dia berhenti tanpa sebab, ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, ambil satu nafas tanpa sebab, dia buang nafas tu, dia ambil nafas lain, maka masuk nafas yang kedua, itu tidak mu'alat. Itu apa ubat dia? Kena baca Bismillah semula, ulang balik. Kerana telah putus turut-turut, dia tidak sama dengan putus dengan sebab yang tadi tu. Putus turut-turut, tertibnya betul, dia tertib betul, tertib betul, tapi mu'alahnya tak betul. Dia telah berhenti kadar nafas pertama untuk nafas kedua. Tetapi kalau batuk bersin tak mengapa. Dalam tak, ya? Ha? Antara hilang keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang tak boleh tidak pada hayat yang ketujuh, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memang dia tu mak lazim kali. Tak nafas? Okey. Bila tak nafas, siratal ladina an'amta alaihim, tak apa berhenti, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang sini ada, tak nampak sampai juga. Namun di sini ada yang pendapat mengatakan, tak maaflah, kalau tak lari makna masih lagi boleh diterima kerana tak dapat enam harakat. Tetapi bila kita berbalik kepada tajwid, kita tentang telah membuang harakah di situ, maka cuba sedaya upaya cari masa untuk cuba kita melatih sampai panjang dapat 6, sebab dia wajib mak lazim kalimi. Jadi bila pas, sebab tadi nafikan bila kata kita baca perlahan pun, dia akan makhraj kita akan lari juga. Contohnya lagi-lagi nafas pagi kan sebut kan, okey. Kadang kita baca Bismillah, dia tak dapat, dia akan datang, ha tu akan datang juga kan. Tapi kita dah buat nak macam mana, memang dia dah keadaan dia mendatang begitu, kita tak boleh buat lagi. Sebab itulah disebutkan, dia suara itu kita kena dengar, nanti dia betul. Dengarkan suara kita, makhrajnya dengarkan macam kita cakap beginilah, ha, supaya kita dengar. Kalau kita dengar pun makhrajnya masih rasa, masih dia akan lari-lari lagi, antara hilang timbul kan, maka kita mentakdirkan, menganggarkan yang orang sebelah saya, walaupun kita sebenarnya seorang-seorang, kita menganggarkan yang orang sebelah saya boleh dengar. Kerana apa? Supaya makhraj kita betul, harus orang sebelah kita. Itu anggarlah, bukan kita kena baca begitu.
Kalau dengan baca suara kita dengar, makhraj kita dah betul, dah memada sangat. Memada sangat dah. Tetapi kadang-kadang tenggelam timbul itu berlaku kerana keadaan kerongkong yang tak betul lagi. Morning-morning pagi kan. Sabah-sabah morning-morning pagi-pagi kan. Itu tak betul. Jadi kena cuba dah, tak boleh nak. Saya tak boleh nak kata apa. Memang itulah lagu dia keluarnya. Sebab itu disuruh sebelah dengar. Harus. Harus ni pula tak boleh jadi lagi ni. Tak boleh jadi. Maka kita mengatakan jangan sampai kuat makro. Tapi kalau seorang mungkin boleh dikuatkan lagi untuk memperbetulkan makhraj. Tak mengapa tu di situ. Walaupun subuh itu kena baca dengan jihir betul. Zuhur contohnya kita baca dengan sir. Tapi bila baca sir, makhrajnya lari lah. Jadi maka sirnya itu dinaikkan sedikit, dikuatkan. Datangkan belajar dengan dada, dengan dada. Kita takut bila tak belajar dengan keluar dada, kita takut keluar angin. Angin yang halus, ruha, semua ini jadi khawatir lah. Itu nanti kita dalam masalah, dalam Fatihah kita jumpa lagi tu. Jadi dalam takbir ini, jangan sampai takbir dengan suara yang macam tadi hilang. Allah Akbar. Allahnya betul. Tapi pertengahan pula ha. Allahu Akbar. Patut kan? Tapi dia jadi ni. Allahu Akbar. Allahnya betul. Allahu Akbar. Ya ada tu. Janganlah, jangan. Penuhkan 8 juzuk tadi. Penuhkan. Sebutan tu penuh 8 juzuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar pun tak. Itu tengah-tengah uruhan apa-apa. Ujung pun uruhan. Allahu Akbar. Contohnya pun tak nak juga. Mudahlah ni, benar mudah. Dan dan kena ni. Yang masuk yang 17 tu. Dan memperdengarkan dirinya dengan sekalian huruf. Sekalian huruf berapa? 8. Alif lam lam ha. Alif kaf ba ra. Itu yang ke-17. Dan memperdengarkan dirinya dengan sekalian huruf. Ni dah tak jadi, dah terus saja ni. Okay. Mesti diperdengarkan. Maksud memperdengarkan tu disebut dalam kitab harus. Harus dalam kitab tu rupanya wajib kita dengar. Dengar telinga sendirilah, jangan sampai dengar telinga orang. Sebab apa? Kalau dengar telinga orang, nanti kalau orang yang ketiga jadi makruh dengar suara kita. Orang yang keempat jadi haram pula kita punya perbuatan dengar orang tu. Sembahyang kita sah. Tapi yang penting kita cuba dengarkan juga diri kita. Dengar dalam keadaan yang kita cuba lagi rendahkan suara. Lagi boleh dengar dan lagi boleh rendah. Supaya jangan ada apa masalah dengan jiran kita sebelah yang sembahyang. Sahabat kita. Ya, yang ke-17 jaga-jagalah yang 17. Jangan guna suara sir, jangan. Kita memperingat diri kita sendirilah. Kalau lah ada yang takbir macam gini memang tak sah lah. Allahu Akbar. Memang tak sah. Memang tak sah. Sebab itu makhrajnya tak ada. Itu makhraj yang sangat-sangat salah. Sangat salah. Itu marha semua tu. Allahu Akbar. Itu marha. Ataupun separuh. Allahu Akbar. Itu pun sebab itu tak nak. Sempurnakan, sempurnakan. Yang ke-18. Dan masuk waktu dalam keadaan menghadap kiblat. Nak sembahyang zuhur, mesti dah masuk zuhur. Bila sembahyang zuhur, rupanya kita tak yakin. Rupanya belum masuk waktu. Dah sembahyang zuhur dah. Dah takbir. Allahu Akbar, baru azan. Tapi kalau kita tak yakin azan tu memang lambat, tak apa. Yang penting masuk waktu. Bukan azan Jangan dibaca masuk waktu pada azan. Azan tu ketikanya Pak Bilal lambat. Nyawit dulu. Dulu kerja dulu. Pukul 2 baru azan zuhur. Dah masuk waktu pukul 1 tadi. 1.10. 1.20. Pukul 1.20 lah tu. Dah boleh lah kita takbir. Untuk sembahyang. Jangan azan. Jangan dibaca pada azan. Saya ni dah 1.25 dah. Pak Bilal tak azan-azan. Pak Bilal azan pukul 2.25. Takkan saya nak sembahyang 2.25 tak? Kita ambil waktu fadilat ya. Ambil lah waktu fadilat. 1.25 tu lah kita sembahyang. Dengan syarat, lepas bermula A itu dah masuk waktu sembahyang. Kalau A-nya tak belum masuk. Allah belum masuk. Akbar baru masuk sembahyang pun tak sah. Dia mesti dua-dua lafaz berada dalam waktu. Tidak boleh berada di luar waktu walaupun satu lafaz. Tapi kebanyakan lah. Bukan kita lah, kebanyakan lah. Bukan dalam waktu, terlajak waktu lagi. Bukan terlajak jauh lah, terlajak dekat. Terlajak waktu ikhtiar lah. Dah 20 minit berlalu waktu zuhur baru nak sembahyang zuhur. Dah 20 minit masuk waktu zuhur baru nak sembahyang zuhur. Itu kan dah waktu ikhtiar tu.
Waktu ikhtiar itu waktu kita punya suka lah, aku punya pasal lah. Yang penting aku sembahyang, kesian kita dengan Allah Ta'ala pun kita ambil waktu aku punya pasal. Itu waktu ikhtiar ya. Kebanyakan lah kita ambil waktu ikhtiar. Waktunya lepas 20 minit, 25 minit barulah kita pergi sembahyang zuhur. Apalah kita ni. Patutnya tak. Patutnya kehendak Allah tu, Allah hendak azan tu. Aku bukan apa, aku nak kau sembah aku tu awal waktu Allah nak, itu waktu fadilat tu patutnya. Tapi daripada kalangan kadang Allah sallallahu Muhammad. Yalah Allah. Kita mengenai waktu, kita waktu ikhtiar kita ambil. Waktu yang sangat panjang, ikhtiar sangat panjang kan, panjang waktu ikhtiar. Ya sebelum masuk waktu makruh kan panjang tu kan. Jadi pastikan masuknya masuk waktu. Yang 19. Ya bagi orang yang jadi makmum, pastikan yang berjamaah. Bagi orang yang jadi makmum, pastikan imam dah habis ra'atu. Allahu akbar. Kita dah dengar dah. Barulah kita boleh barulah kita boleh bertakbir. Jangan mengiring imam. Kalau takbir intiqalat iring imam tak apa. Imam tunduk kita pun Allahu akbar. Kau sama dengan imam. Imam Allah pun kita Allah, imam sami Allah kita. Itu tak apa. Mengiring imam betul-betul tak apa. Imam dia ni nak sujud kan. Allah, kita pun ikut dia. Allah, sama je. Tak sabar. Siapnya sama juga nanti. Ikut. Itu tak apa. Tapi kalau takbir itu ihram, pastikan jelas imam dah habis wakaf roh. Allahu Akbar. Kita baru boleh masuk Allah. Kalau tidak, maka tidak sah kita punya takbir itu ihram. Kerana menyamai, menyertai, mendahului imam. Jadi pasti imam telah mendahului kita. Ya, tapi kalau 8-8 lain tak apa tuan-tuan, jangan tersilap dalam masalah ini. Kalau imam nak rukuk, imam sebut Allah, kita sebut Allah tak apa, kita serta tak apa. Tapi tak cantik. Tak bagus buat perkara tu. Saya tidak menyukai. Bagi imam rukuk kita pun ikut, kita betul-betul rapat tak. Kita sangat menyukai imam telah sempurna rukuk baru kita rukuk. Imam sami' Allahu liman hamidah, imam sempurna qiyam baru kita qiyam i'tidal. Itu saya kita sangat menyukai, kita semualah. Ada sebenarnya? Tak ada dah. Okay. Yang ke-20, tidak memalingkan takbir ihram kepada takbir lain ni, makna kalau takbir khususlah takbir itu takbir ihram lah tu. Jangan disertakan takbir ihram itu dengan takbir intiqal. Contoh ya, orang yang masbuk datang lambat, dia pasang dua niat. Satu niat itu takbir ihram, niat itu juga takbir intiqalat. Allahu Akbar, maka tidak sah. Dia kena satu niat. Takbir ihram, takbir ihram lah. Takbiratul ihram, takbiratul ihram lah. Tidak boleh dia. Dalam masa takbir, nampak orang jatuh, sambung bar. Tapi yang barnya itu orang jatuh, dia terkejut. Orang suruh tengok tempat sujud, dia pergi tengok sana, Allah. Nah itu jadi terpengaruh, bukan suruh tengok luar, suruh tengok tempat sujud. Itu tak terganggu, maka kita tengok, Allah, betul-betul masuk parit, Allah, Akbar. Rupanya akbar kita tu separuh terbagi kepada keluar dari takbir, tengok orang jatuh. Maka tak sah juga, kerana disertai dengan takbir yang lain, dengan akbar itu, dalam keadaan yang lainlah senangnya. Takbir tidak disertai lain-lain. Takbir yang kita buat mesti takbiratul ihram, iaitu satu niat. Jangan sertakan yang lain. Dua, wajib mukaranah, dia kata. Wajib di apa? Yang lepas, yang akhir tadi. Yang ke-21. Wajib di mukaranah. Artinya disertakan niat. Wajiblah disertakan niat dalam sembahyang itu. Allahu a'lam. Dan misawab. InsyaAllah. Barulah kita nak sampai ni. Dah 9 dekat pukul 10 dah. Okey. Ada siapa ni nak tanya lagi? Tak ada, kita sikit je ni, sikit je kita masuk di bawah ni. Okey, seterusnya ketahui olehmu bahawasanya kita kena ketahui 3 baris daripada bawah. Samalah insya-Allah. Apa pun tak rugilah kita yang atas, kita ulang balik supaya berjaga-jaga. Mungkin kalau ada yang tak jelas, yang boleh kemukakan soalan, jelaskan. Ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbagi kepada dua bahagian. Apa dia istihdar iaitu menghadirkan. Nanti semuanya akan diterangkan tu di bawah. Apa dia muqaranah, menyertakan. Muqaranah itu maksud menyertakan, menghadirkan dan menyertakan, itu maksud dia. Okay.
Yang pertama dikata situ bahawa istihdar dan muqaranah itu terbagi kepada dua. Puan-puan, tuan-tuan kena tahu yang ini sekarang menjelaskan dalam masalah takbir itu. Dalam takbir itu kena ada istihdar dan ada muqaranah. Jangan kenapa pula tiba-tiba ketahui ilmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbagi kepada dua. Itu maksudnya kena dia cerita tentang yang atas tu. Tentang takbir itulah. Apa yang ke-21? Wajib dimuqaranah. Artinya disertakan niat sembahyang itu dengan dia. Dengan dia apa? Dengan dia Allahu Akbar itu. Ha, itu yang ke-21. Maka dijelaskan kat sini bawahnya macam mana caranya, bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbagi kepada dua bahagian. Yang istihdar tadi menghadirkan, muqaranah itu menyertakan. Yang pertama, hadirkan, istihdarkan. Istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakiki, maksudnya yang sempurna, yang kamaliyah, yang sempurna ya. Yang pertama itu hadirkan sempurna begini. Yang lepas kita dah belajar dalam niat. Hadir sempurna ialah ketika dalam A sampai Bar ada tiga perkara. Sempurnalah. Itu maksud hadir dengan hakiki dan muqaranah yang hakiki. Hadirkan dengan sebenar-benar hadir dan sertakan dengan sebenar-benar serta. Apa dia? Bermula A dah masuk sahaja aku sembahyang. Allahu Akbar. Dalam keadaan tiga, dalam keadaan sekali lalu itu, kita sertakan aku sembahyang fardu apa. Itulah dia yang kata muqaranah dan istihdar yang hakiki. Istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah. Ya. Teruskan tiga sekali arum. Kalau kita tak sertakan dalam sembahyang kita, bukan jadi tak sah. Kita cuma setakat aku sembahyang. Tapi kalau sembahyang sunat sah lah kan. Yang lepas sembahyang sunat sah, sembahyang sunat mutlak, saya dalam Allah Akbar aku sembahyang dah sah dah. Tapi sembahyang sunat, sembahyang sunat yang ada masa, sembahyang sunat qabliyah, saja aku sembahyang sunat qabliyah, ada, ada tak, nak diadakan. Tapi kalau sembahyang yang wajib ni, dia tiga lah. Ha, yang kita dah belajar awal itu maksud istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah. Tiga dalam satu. Tiga masukkan dalam satu. Kalau sembahyang sunat yang ada masa, dua dalam satu. Kalau sembahyang sunat biasa, satu dalam satu. Satunya apa? Lafaz takbirat tahram. Berjaya tak kita buat? Berjaya kan? Tak boleh buat dua harakat pada lafaz jalalah Allahu Akbar. Tak boleh masuk tiga, kita panjangkan. Empat. Allahu Akbar. Empat pada Allahnya. Tak boleh masuk juga tiga. Sembahyang, zuhur, sembahyang, fardu zuhur tak boleh masuk. Pendek tu. Cuma itu je yang wajib. Pun tak boleh dapatkan enam. Allah. Tak dapat juga ke? Rasa dapatlah tiga je, bukan panjang-panjang. Sebab yang wajib perempuan yang lepaskan dalam niat, yang wajib tiga je. Tiga je. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu isyak, aku sembahyang, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang aku sembahyang fardu subuh. Dah. Tiga aja, takkan kita tak boleh masukkan. Kerana Allah Ta'ala nak masukkan sekali, boleh. Tapi itu sunat. Sembahyang fardu, imaman, makmuman, itu sunat. Sembahyang Jumaat wajib. Ha, itu yang sembahyang Jumaat, martabat keempat kan? Ha, kalau kita ingat. Ha? Okey tak tu? Okey tak, Ji? Okey tak? Okey. Ya, tiga kan serta. Itu yang dia kata istihdar yang hakiki tadi namanya. Nanti dijelaskan lagi bawah. Dan yang kedua, istihdar yang uruf dan muqaranah yang urfiyah. Iaitu ini biasa. Kita nak letak di mana-mana. Dalam Allah tu di mana-mana kita, Allahu Akbar tu, kita nak letak di mana-mana dalam tiga tu. Kalau yang hakiki tadi bermula Allah saja aku sembahyang. Hu, contohnya fardu apa? Akbar apa? Itu yang istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah. Yang ini urfiah ni, orang biasa, orang kita. Kita tak dapat nak masukkan dalam Allah itu dengan Allah itu dengan aku solat. Hu itu fardu, akbar itu apa? Kita tak dapat itu, kita ambil yang urfiah, yang kita.
Jadi kita letak di mana-mana dalam dalam panjang yang kita sebut tu. Dalam Allahnya ke, hanya kita tak masuk, tapi pada Allah, tak apa. Itu arfiah, itu orang awam, kita orang awam. Yang hakiki mungkin kita tak, kita yang hakiki kita tak dapat susun kat situ. Kita ambil yang arfiah, tak apa, kita orang awam. Di mana-mana nak letak tiga dalam satu itu di mana-mana. Yang penting jangan sampai bar belum dah sampai rok wakaf dah habis dah. Tetapi belum masuk zuhur. Sajak aku sembang fardu dah bar. Waktu zuhurnya berada di luar akbar. Allahu, contohnya lah dalam Allahu Akbar tu cuma dapat sajak aku sembahyang fardu. Dah bar baru dalam hati ada baki lagi satu rupanya, zuhur. Ha, maka tuan-tuan ini jaga-jaga. Sebab dia itu bermakna niat terkeluar daripada lafaz takbirat ihram. Ha, kena balik semula. Dia letakkan juga tiga tu dia dalam satu lafaz. Rasa ini dia, dia mudah, dia singkat tu. Hati sepintas selalu dia singkat sangat. Singkat sangat. Tiga kalimah tu singkat. Yang jadi panjang apa? Sahaja aku sembahyang zuhur, sembahyang zuhur empat rakaat makmuman, kerana Allah Ta'ala nak dimasukkan di dalam dua lafaz tu, itu yang jadi kita tak jadi-jadi. Kenapa? Kerana rupa kita tak perasan, rupanya yang itu sunat. Sembahyang zuhur itu wajib kerana Allah Ta'ala makmuman imam, itu yang itu sunat, yang itu sunat. Itu yang kita jadinya tak jumpa-jumpa jalan. Bila nak tutup, tak jumpa-jumpa. Akhirnya ditutup dengan tak jumpa tiga perkara. Lillahi Ta'ala tu sunat. Lillahi Ta'ala sunat. Usalli fadal maghribi itu sunat. Usalli itu yang kita lafaz kat luar tu sunat. Jangan dalam Allah itu Allah usalli fadal maghribi. Lillahi Ta'ala bar. Itu tak sah, tak sah. Yang usalli itu sunat. Tak lafaz tak apa. Jangan kita khawatir. Jangan kata orang kenapa dia sembahyang tak ada usalli fardal maghribi thalatha rakaat. Kenapa dia tak ada? Sebelum dia Allahu Akbar, kenapa dia tak ada? Itu sunat. Yang wajibnya yang bila masuk aja wajib sembahyang fardu apa? Itu yang wajib dalam Allahu Akbar itu saja. Jelas sangatlah tu, jelas sangat. Ya. Maka berada tiga tadi dalam satu itu. Kita ambil yang urfiah lah, urfiah orang awam bagi kita. Kita letakkan di mana-mana. Tuan-tuan, kalau nak yang hakikiah macam mana tahu? Allah, aku sembahyang. Hu, fardu. Akbar, apa? Boleh tak? Kalau boleh, sila, tak apa. Allah, aku solat. Serta, sertakan. Sertakan. Ha. Masa sebut Allah, aku sembahyang. Hu, fardu apa? Sembahyang apa? Zuhur lah. Ha. Akbar, Allah aku solat, hu itu fardu, akbar itu apa fardu itu, ha, serta tiga itu kalau hakikiyah. Itu kalau yang mukarana hakikiyah. Tapi kita kita ambil yang mukarana urfiyah, urfiyah kita biasa. Jadi kita boleh letak di mana-mana sahaja. Tapi biasa kita letak di mana? Kita letak di lafaz Allah yang panjang kan, Allah, dekat situ kan kita letak. Biasanya kita letak di situ, tak apa, ha, kita ambil yang urfiyah, kita sebagai orang awam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bermula makna istihdar yang hakiki iaitu bahawa menghadir ia dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang. Mampu ke kita? Yang hakikiyah tu lagi dikatakan di sini, hadirkan 12 perkara dalam sembahyang tadi. Hadirkan yang aku ni betul-betul berada dalam 12 perkara itu. Berdirinya, 12 perkara, niatnya, takbirat ihramnya. Maka kita tak situ nak susun tu, yang sebenar itu bukan martabat kita lah. Kita punya martabat, kita ambil tiga perkara masuk selamat. Nak susun rukun, segala rukun kita nak letakkan seterus sekali dalam niat kita itu. Jadi senang mudah, memang kita sembahyang kita nak buat semua rukun. Itu mudah bagi kita. Memang saya sembahyang walaupun subuh, itulah rukunnya 12 yang kita buat, satu yang tertib. Ini dah memadalah tu, tak merosakkan sembahyang kita. Kita tak terkeluar daripada landasan sembahyang itu. Dengan tafsir ini, maknanya dengan terperinci. Dan sembahyang kita kena susun dengan terperinci. Yang ini lepas ini, ini tak adalah. Maka kita tak mampu. Sebab itu pada yang yang apa, istihdar hakiki kita tak mampu. Istihdar yang apa, muqaranah hakikiyah itu kita tak mampu. Maka kita ambil yang mampu kita. Yang istihdar yang urfiyah. Urfi dan urfiyah itu mampu bagi kita. Dahulu dan kena. Maka kena masukkan perkara itu yang kita tak mampu itu, kena masukkan dalam takbir yang pendek itu. Ha, daripada takbirnya, iaitu dahulu daripada takbirnya.
masukkan itu dalam keadaan dahulu daripada takbir. Jadi takbir apa dalam masalah takbir itu, kita nak menyertai itu memang kita tak mampu rasalah dalam keadaan begini. Jadi memudahkan bagi kita hari ini, jadi langkah berjaga-jaga, kalau kita rujuk dalam kitab Muniyatul Musalli, bagi kita orang awam, kita ambil ya, yang tak mampu kita masukkan, tiga perkara dah memadalah. Wallahu a'lam bisawab. Rasa yang itu kita akan sambung lagi akan datang kita. Ha. Saya minta maaf banyaklah. Hari ini penting agak cepat sikit. Ada perkara yang macam nak kena selesaikan tu. Sekali lagi hari Rabu insya-Allah akan datang. Kita ada solat tasbih. Beritahulah sahabat-sahabat, kita cuba rebutlah solat tasbih kan. Kalau di masjid itu kita dah bacakan hadis, Allah Ta'ala ampunkan dosa dulu, kini dan akan datang, ni susah nak dapat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam hidayah. Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan kita sentiasa taat perintah Allah. Allah Ta'ala kekalkan kita sentiasa dalam kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan taufik hidayah sentiasa berada dalam kita, ahli keluarga kita, umat Islam seluruh alam insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لجنا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ni pasal nak pergi jabat tak baik ke? Nanti tinggal lebah pokok je kan? Kalau dia ikut. Tak apa. Sekarang kan dia pun nak ikut benda ilmu macam ni sebab dulu dia pun kata sekolah pun tak jumpa benda-benda orang kan. Dia memang sentiasa nak ikut tapi